Halo, hari ini kita akan demokan ini projek carrot board yang baru. Carrot board yang baru ini dia carrot 7, nama dia carrot 7. Dan dia boleh muat turun program dan buat ini projek stand alone. Bermaknanya ini projek jika sudah dimuat turun projek, dia boleh jual terus dan tak perlu lagi gunakan handphone. Ha? So sekarang saya akan demokan macam mana buatkan dia stand alone ataupun boleh jalan tanpakan handphone. Di sini saya sudah sendiri buat satu program. Yang program ini dia untuk apa tu? Kesan itu penderia, penderia apa? Penderia ini infrared ya. Jadi ini infrared penderia. Jika dia kesan ada barang, mungkin ini motor akan jalan. Okay? Jadi sekarang saya ubah slide ini program supaya dia boleh kesan dan jalankan motor ya. Okay. Okay, siap. Sekarang saya run ini program. Tekan run. Okay, nampak? Ini projek Manicode yang baru. Dia ada muat turun download punya butang ya, download. Ha? So ini download butang saya tekan. Jika tekan ini download, saya boleh gabung ke ini papan carrot 7. Ha? Ini carrot 7. Okay, sekejap ah. Ya, seperti biasa kita akan pilihkan ini ID. Dan setelah tu masukkan pin 1, 2, 3, 4. Okay, sudah siap, tekan done. Tekan OK. OK mana? Tekan OK. Nah, nampak? Dia sudah tuju apa? Muat turun sudah berjaya. Dan kita sudah boleh bagi ini projek jalan. Tekan OK saja. Nah, sekarang kita sudah boleh tutupkan ini projek. Tak perlu lagi. Handphone boleh terus buang, tak perlu lagi. Okay? Jadi apa berlaku dekat sini, kita akan tukar ini switch menjadikan mode yang testing. Ha? Ini saya sudah switching. Tadi itu mode turun mode, sekarang jalan punya mode. Ya? Saya letak tangan, motor jalan. Okay? Sekali lagi ya. Ini motor, ini penderia. Letak tangan. Letak lagi. Nampak? Jalan kan? Okay, ini untuk mekatronik ke projek penghasilan. Cakaplah, sekarang elektrik tak ada. Bekalan kuasa sudah putus. Jalan tak jalan kan? Ataupun saya offkan. Besok pagi saya on balik. Sama juga itu projek akan jalan. Nampak? Nah, ini projek untuk mekatronik. Untuk projek penghasilan. Nah, so, the independent. Ataupun sekarang cakaplah saya nak ubah suai ini projek. Kemungkinan dia kurang cantik, saya nak ubah suai. Mungkin saya tambahan dengan satu lagi LED, tambahan dengan LED. Semasa ini ini motor jalan, saya buat tambahan dengan satu lagi LED. Okay, LED. Ha? Jadi saya nak buat jika motor jalan, LED pun jalan. Saya copy dulu. Paste. Sekali sini paste. So sekarang ini untuk pin yang kedua. Ini untuk pin yang kedua. Okay. Saya baru ubah slide ini projek dengan LED. Supaya semasa kesan ada tangan, ada halangan, motor dan LED nyala bersama. Ya, ini projek yang baru. Okay. So sekarang saya akan tekan run macam biasa. Sekali lagi saya tekan ini butang muat turun. Okay, tekan allow. Jadi sekarang nak pilihkan dia. Okay, pilihkan ID. One, two, three, four. Tekan OK. Dan siap. Nampak? Dia mau turun lagi. Sudah siap. Berjaya. Sudah berjaya. Tekan OK. Tak perlu lagi handphone. Ya? Ini barang sudah boleh jalan sendiri. Ya? Kita tak perlu lagi. Kita boleh tutupkan juga jika nak pastikan. Boleh tutup ya. Jadi sekarang sini juga seperti tadi,
saya akan switch dari mode turun mode menjadikan jalan berjamur. Okey. Jadi jika pendera tak ada halangan, lampu tak nyala, motor henti kan. Jadi sekarang untuk memastikan dia jalan, saya letak tangan. Nampak? Jadi letak jalan. Jalan, 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 motor dan LED. Tadi mula-mula tak ada LED kan? Sekarang sudah ada LED. Ha? Nampak? Ini pendera halangan. Ini adalah sesuai untuk projek penghasilan dengan juga mekatronik. Okay, terima kasih.